Darolun, pengurus Masjidil Haram resmi mencabut aturan jaga jarak saf antar jamaah. Sejak Minggu 17 Oktober 2021, ibadah salat di Masjid Suci itu telah mulai kembali normal seperti biasa dan siap menampung jamaah dengan kapasitas penuh. Tak hanya di Masjidil Haram, pembukaan kembali dengan kapasitas penuh juga berlaku di Masjid Nabawi, Madinah. Pencabutan aturan jaga jarak itu dilakukan seiring dengan kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang melonggarkan aturan pembatas sosial atau social distancing COVID-19. Pencabutan aturan jaga jarak itu ditandai dengan salat subuh perdana tanpa jaga jarak pada minggu kemarin. Sejumlah video yang dilansir dari akun Haramain Sharifain memperlihatkan para petugas melepaskan stiker-stiker jaga jarak saf di dalam dan di luar Masjidil Haram. Kegiatan itu berlangsung pada Sabtu 16 Oktober 2021 malam. Kendati demikian, para jamaah tetap diwajibkan memakai masker dan menggunakan aplikasi Tawakalna untuk memverifikasi status vaksinasi mereka sebelum memasuki Masjidil Haram.